Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashahadu anna Muhammadan Rasulullah sadiqul wa'adil amin. Allahumma basalli wa sallim ala hadal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyum wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa razumna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah warizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma asra sudurana bi faydil iman wa jamil tawakkul 'alayk wa hina bi ma'rifatik wa amitna 'ala ash-shahadati fi sabilik innaka karimul maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Alhamdulillah jamaah Marib Masjid Alamin rahimakumullah, kita bisa lanjutkan kembali kajian kitab Mafhumul Bid'ah, sudah sampai halaman 252 dari 448 halaman, sudah lewat dari separuh. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, bisa mengkhatamkan kitab ini, dan saya katakan ini wajib kita selesaikan supaya tidak timbul salah paham atau gagal paham, karena ini temanya secara umum cukup sensitif, tetapi kalau kita mau membaca mengikuti secara keseluruhannya, insya Allah besar manfaatnya. Jadi butuh kesabaran untuk kita bisa menyelesaikan kitab ini. Saya ulang kembali bahwa misi utama dari kajian ini adalah membangun keyakinan berdasarkan ilmu dari ibadah yang kita lakukan, dan sekaligus bisa tasamuh, bisa toleran terhadap kemungkinan terjadinya perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ya, bukan hanya membangun keyakinan berhenti situ, atau bukan cuma membangun tasamuh, tapi kedua-duanya. Harapannya apa? Supaya kita kokoh di dalam berpijak, di dalam melangkah, tetapi kita kemudian bisa membangun kebersamaan dengan kaum muslimin. Karena itulah menjadi dambaan kita bersama, umat ini bersatu, umat ini kuat, maka membuat kita punya izzah, punya wibawa, ya, membangun apa kekuatan yang akan disegani oleh kawan maupun oleh lawannya. Nah, kesempatan malam hari ini yang kita bahas adalah masalah ketiga, takhsisu yaumil jum'ati li ziyaratil maqabir. Bagaimana hukumnya mengkhususkan ziarah kubur pada hari Jumat? Bagaimana hukumnya mengkhususkan ziarah kubur hari Jumat? Karena ini cukup lazim dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia, bahkan di dunia, ya. Dan ini pembahasannya sekali lagi difokuskan kepada pandangan para ulama yang cukup tegas, bahkan sangat tegas dalam bab-bab masalah-masalah bid'ah, ya. Yang di dalam buku ini disebut dengan al-mudayyikun, yaitu mereka yang memiliki pemahaman semua bid'ah itu sesat, ya. Nah, kita akan melihat bagaimana pandangan para ulama ini yang masuk golongan ini berkaitan dengan bagaimana hukumnya mengkhususkan ziarah kubur pada hari Jumat. Nah, tentu saja ini maksudnya kita sudah menyepakati tentang bab ziarah kubur itu, ya. Ittafaqa jumhur ahli sunnah wal jamaah ala istihbabi ziyaratil maqabir ay waqtin.
ziaratil maqabir ayya waqtin, ya. Jadi jumhur Ahlussunnah wal Jamaah, jadi kaum muslimin dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah itu ittafaq, jadi sepakat, ya. Tentang apa? Tentang bagusnya, ya, dianjurkannya ziarah kubur. Jadi ini tolong dipahami, dalam bab ini tidak ada bedanya. Enggak ada bedanya, maksudnya enggak ada yang mewajibkan, enggak ada yang mengharamkan, enggak ada yang makruhkan, enggak ada. Semuanya menyatakan itu adalah sunnah, istihbab, ya, sangat disukai bab ini. Ya, jadi ini kesepakatan, ya. Ayya waqtin, kapanpun dilakukannya. Kapanpun. Ya. Dalilnya apa? Li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Jadi ini sumber beritanya sangat banyak. Ya, makanya disebut dengan ittifaq, jadi sepakat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Kuntu maksudnya sudah lewat. Ya. Kuntu itu dari apa, Pak? Kuntu itu dari dua kata. Ada yang tahu? Dari dua kata apa saja? Kuntu, kana dan ana, kana dan ana, ya, dijadikan satu jadi kuntu, ya. Itu maksudnya bentuk lampau sudah lewat, ya. Dulu aku, maksudnya aku adalah Nabi SAW, nahaitukum, telah melarang kalian an ziyaratil kubur, untuk ziarah kubur. Kapan itu? Kuntu dulu gitu. Ala fazawiruha, apadapun sekarang ziarahlah kalian, ya. Sekarang fazawiruha, ya, jadi kata zawiruha itu perintah, ya, fi'il amr, ya, perintah. Tetapi Ahlus Sunnah menyepakati maknanya bukan wajib tetapi istihbab, yaitu sunnah. Istibab bahasa letternya adalah disukai, ya, disukai. Ada yang dianjurkan, disunahkan, nah, begitu. Nah, wa waratat asarun fi istibabi ziyaratul kubur yaumul jum'ah, dan juga terdapat di dalam beberapa asar, berarti ini sahabat, ya, yang menganjurkan, menyukai ziarah kubur itu pada hari Jumat. Jadi ada beberapa atsar sahabat melakukan ziarah kubur itu pada hari Jumat. Nah, atas dua dalil ini, ya, dalil yang pertama dari adalah sunnah Nabi tadi fazawmiruha, ya. Kemudian ada apa, perbuatan sahabat itu sebagiannya itu apa, ziarah kubur pada hari Jumat, maka ini kemudian menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Ma baina akhidun biha wa radin laha, sebagiannya itu menerima, mengambilnya, maksudnya berarti membolehkan ziarah, mengkhususkan hari Jumat, setuju, sebagiannya menolaknya. Nah, itulah namanya ijtihad, ya, begitu. Makanya ada yang mengatakan kamu belum merasakan harumnya fikih, ya, kalau belum tahu bahwa ada perbedaan pendapat. Ya. Namanya fikih itu mesti isinya menurut mazhab ini. Menurut ini memang mesti ada bedanya, ya. Jadi belum merasakan harumnya fikih kalau belum tahu adanya perbedaan pendapat, ya. Tapi kalau bisnis lain lagi. Kalau fikih gitu, ya. Kalau bisnis,
Kalau belum merasakan bau harumnya bisnis, kalau belum tahu bedanya pendapatan. Jadi kan pendapat, kalau fikih pendapat, kalau bisnis adalah pendapatan, ya. Cuma beda akhirannya aja. Ya. Waqad ikhtala fi hadhihi al-mas'alati al-ulama al-mudayyikun li ma'na bid'ah, dan di kalangan ulama yang menyatakan setiap yang tidak ada tuntunannya itu adalah bid'ah, di kalangan mereka itu ikhtalaf, yaitu ada perbedaan pendapat. Misalnya pertama, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala memfatwakan bahwa mengkhususkan ziarah kubur di hari Jumat itu adalah bid'ah. Suatu ketika beliau ditanya, antakhsisi yaumil jum'ati li ziyaratil maqabir. Beliau ditanya tentang bagaimana mengkhususkan ziarah kubur di hari Jumat. Ini jelas maksudnya adalah karena kalau ziarah tanpa khusus sudah jelas-jelas sunahnya. Ini hanya bicara mengenai kalau dikhususkan gimana gitu. Jadi jangan kebablasan kemudian mengatakan berarti ziarah kubur tidak sunnah, ini nanti malah kebablasan. Ini hanya ngomongkan mengkhususkan di hari Jumat. Ya. Maka jawab beliau apa? La asla lidzalika. Ya, tidak ada landasannya, tidak ada asal usulnya, tidak ada dalilnya. Apa itu yang isinya mengkhususkan ziarah kubur di hari Jumat saja. Wal masyru' antazaru al-qubur fi ayyi waqtin tayassara liz-zair. Ya. Adapun yang masyru', yang disyariatkan adalah silakan ziarah kubur itu fi ayyi waqtin tayassara liz-zair. Silakan ziarah kubur kapanpun, di waktu kapanpun yang mudah, yang longgar, yang lapang bagi orang yang ingin berziarah. Min lailin aw naharin, mau malam boleh, mau siang boleh, ya. Jadi hari apapun boleh, bulan apapun boleh. Ya, tidak ada apa pengkhususannya. Tapi di Indonesia sepertinya malam tidak ini ya, tidak biasa. Ada yang biasa ziarah malam? Jangankan malam, maghribnya merinding katanya gitu. Apalagi ya, jam 12 malam ini arepe ziarah kubur arepe nepi nanti gitu, tidak jelas pentingnya. Nah, tapi apakah ada? Ya, mungkin ada. Misalnya ya anak-anak yang mungkin sibuk ya, dia besok pagi sudah harus masuk kerja, dia sampai ke kubur orang tuanya sudah tengah malam, tunggu besok waktu yang gak cukup untuk pulang kembali ke tempat kerjanya, akhirnya malam itu juga dia ziarah kubur di malam hari, tengah malam bahkan, itu mungkin terjadi ya, bagi beberapa orang tertentu. Amma takhsisu yauman bi yaumin muayyanin aw lailatin muayyanatin fa bid'atun la asnalahu. Adapun mengkhususkan di hari tertentu, malam tertentu, siang tertentu, maka ini termasuk bid'ah yang la asnalahu, tidak ada asal usulnya. Apa dalilnya? Nah, ini kembali saya sampaikan. Kita itu kalau mau megang pendapatnya ulama, peganglah dalilnya, jangan cuma pegang pendapatnya. Ya, kalau istri pegang pendapatan suaminya. Ya, kalau ini urusannya pegang pendapat, ya itu peganglah dalilnya. Supaya kita ini tambah cerdas. Ya, nanti kalau pendapat saja, ketika diajukan pendapat yang berbeda, juga sama-sama nggak tahu dalilnya, akhirnya debatnya debat sopir, ya, debat kusir nanti gitu.
Akhirnya yang ketemu apa? Harga pokok ya. Pokoknya begini. Nah, itu. Pokoknya begitu, pokoknya begini. Nah, tapi kalau yang diajukan pendapat plus dalilnya, cepat ketemu nanti. Cepat bisa paham. Dalil yang pertama beliau sampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Siapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam agama ini yang tidak berasal darinya, maka dia tertolak. Ini hadis muttafaq ala sihhatihi. Ini dalil yang pertama. Maksudnya bahwa berarti menurut Ibn Baz rahimahullah taala mengkhususkan ziarah kubur hari Jumat itu termasuk yang membuat perkara-perkara baru di dalam agama, yang itu masuk kategori fahuwa raddun, tertolak. Itu maksudnya. Kemudian dalil yang kedua, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahnya dariku, dari kami, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka tertolak. Nah, dari sini dua dalil ini kalau dalam kajian namanya ini dalilnya sifatnya umum. Ya, maksudnya menggunakan dalil umum. Mengapa disebut umum? Karena tidak menyebutkan dalam hadis ini mengenai ziarah kubur. Bisa dimengerti, Pak ya? Jadi ini yang dipakai dalilnya sifatnya umum. Nah, kalau khusus maksudnya gimana? Di dalam dalilnya itu disebutkan masalah yang dibahas. Ini masalahnya tentang mengkhususkan ziarah kubur. Disebut khusus misalnya apa? Misalnya nih ada sebuah hadis, siapa yang mengkhususkan ziarah kubur di hari Jumat maka dia tertolak. Nah, itu namanya dalilnya khusus. Kalau ini dalilnya sifatnya umum. Dalilnya sifatnya umum. Tetapi beliau adalah seorang ulama yang memiliki ketajaman di dalam berpikir, di dalam mengambil kesimpulan, maka kita harus menghormati apa namanya beliau dalam menyimpulkan, yaitu memasukkan pengkhususan ziarah kubur di hari Jumat sebagai perkara-perkara baru yang tertolak oleh agama ini. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dari Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau berfatwa bi annahu la asla listihbabi ziyaratul kubur yaumal jum'ati. Beliau juga berpandangan tidak ada landasan hukumnya, tidak ada dasarnya yang menganjurkan untuk ziarah kubur khusus mengkhususkan hari Jumat. Ya, ketika ditanya tentang bab ini, jawaban beliau, la a'lamu fi dzalika sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau kalau dalam bahasa Arab itu lebih hati-hati daripada Ibn Baz. Maksudnya lebih hati-hati itu ungkapannya bukan la asla li dzalika tetapi la a'lam. Apa bedanya, Pak? Kalau asla itu yakin. Yakin bahwa ini tidak ada dasarnya. Kalau la a'lam artinya apa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu mana tadi. Bahwa ini adalah sunnah. Maksudnya menurut pengetahuan beliau itu bukan sunnah Rasul sallallahu alaihi. Ya. Jadi la alamu fi dzalika sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyukhassa yaumal jum'ah. Aku tidak mengetahui ada sunnah Rasulullah yang mengkhususkan hari Jumat bi ziyaratil maqbarah, untuk ziarah kubur. Wa kadzalika la yakhussu yaumal 'id bi ziyaratil maqbarah. Demikian juga aku tidak mengetahui ada dalil yang isinya menganjurkan untuk ziarah khusus pada hari raya.
Wa ala hadha fala yambagi an nukhassisa yawman min al-ayyam li ziyaratil kubur. Oleh karena itulah maka tidak sepatutnya untuk mengkhususkan ziarah kubur itu pada hari-hari tertentu. Terus bagaimana nasihat Ibnu Sa'id rahimahullah taala, beliau sampaikan fa ziyaratul kubur mustahabbah kulla waqtin. Adapun ziarah kubur itu dianjurkan kapanpun waktunya. Maksudnya apa? Tidak perlu dikhususkan lailan aw nahar, malam atau siang, fi ayyi syahrin, di bulan apapun, wa fi ayyi yaumin, dan dari apapun. Wa takhsisu yaumin muayyanin liziyarati liziyarah la asnalahu fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah beliau menyatakan pertamanya itu saya tidak mengetahui, ya, setelah menguraikan bab ini beliau tutup dengan tidak ada dasarnya, ya, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhususkan ziarah kubur itu pada hari Jumat. Nah, ini dua. Ya, pertama dari Ibn Bas rahimahullah taala, yang kedua Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala. Itu kalau kita sebut kesimpulannya kedua-duanya hampir sama, ya, hampir sama. Intinya apa? Melihat adanya dalil yang kuat untuk ziarah kubur pada hari Jumat. Kemudian yang ketiga, pandangan dari Soleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau ketika ditanya tentang pertanyaan yang sama, hukumnya mengkhususkan ziarah kubur di hari Jumat, beliau katakan la asla li tauqiti ziyaratil kubur, tidak ada dasarnya menetapkan waktu untuk ziarah kubur. Ya. Ketika beliau ditanya bagaimana hukumnya orang yang mengkhususkan ziarah kubur hari Jumat atau setelah subuh sebelum syuruq, maka kemudian beliau katakan la asla li hadza, tidak ada landasannya tentang mengkhususkan seperti ini. Fal kubur tuzaru fi ayyi waqtin tayassar. Adapun ziarah kubur itu dilakukan kapan dong waktunya, di mana kita punya keluangan. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuhaddid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak membatasinya. Beliau bersabda zawwiru al-kubur, ziarah kuburlah kalian. Fa innaha tudzakkiru bil akhirah, karena dia akan mengingatkan pada negeri akhirat. Maka tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda zamiruha ba'dal fajr. Misalnya, Nabi tidak bersabda ziarah kuburlah kalian ba'da subuh au fi yaumil id, atau ziarah kuburlah kalian di hari raya. Tidak juga mengatakan ziarah kuburlah kalian di hari Jumat. Tidaklah Nabi bersabda demikian, tetapi beliau bersabda zawiru al-kubur. Ya, ziarah kuburlah kalian. Itu sifatnya mutlak. Fa ayyu waqtin tayassara laka tazurul kubur. Ya, maka itulah berarti tuntunannya kapanpun kita punya waktu, ya, ziarah kuburlah kalian. Ya, itu merupakan amalan bisunnah, ya, amal yang sesuai dengan sunnah. Nah, pertanyaannya bagaimanakah kalau kita melihat orang yang ziarah kubur di hari Jumat? Apakah pasti dia itu sedang mengkhususkan, punya keyakinan mengkhususkan ziarah kubur di hari Jumat? Apakah pasti begitu? Ya belum tentu, ya kita enggak tahu. Kalau sempatnya hari Jumat, ya sudah, lakukan. Sempatnya ba'da subuh, lakukan ba'da subuh.
Jadi maksudnya tadi bukan dilarang, bukan berarti akhirnya Jumat gak boleh, ini malah jadi kebalik-balik. Hari raya gak boleh, kebalik-balik juga ya. Batas subuh gak boleh, kebalik-balik juga. Maksudnya gak boleh itu hanya mengkhususkan saja. Bahkan seandainya misalnya orang ini bisanya selalu kebetulan hanya hari raya, misalnya kebiasaan kita ini pulang kampung ya, maksudnya pas hari raya mudik ya kan, mudik ke kampung di mana orang tua kita dimakamkan, namanya dilalah, bisanya cuman pulangnya setahun sekali, pas mudik saja, sehingga setiap ziarah kubur selalu pas hari raya. Nah, yang begini ini ada dua kemungkinan maksudnya menghukuminya. Kalau dia begitu karena punya keyakinan bahwa itulah yang afdol, nah ini berarti masuk kategori yang disebut la asalah. Tetapi karena itu pilihan yang keduanya memang bisanya pas hari raya, luangnya pas hari raya, maka itu menjadi tidak masuk kategori yang dibahas di dalam bab ketiga, masalah ketiga ini. Gitu Mbak ya. Jadi maksudnya kita harus tahu apa namanya dua kemungkinan itu. Itu sudah kita bahas berapa tadi? Tiga. Ibn Bas, kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin, kemudian Shalih Al Fauzan rahimahullahu taala. Nah, sekarang yang keempat, yaitu dari Syekh Ibn Jibrin hafizallahu taala. Ya. Bagaimana pandangan Syekh Jibrin? Beliau dikenalnya Syekh Jibrin, ya. Beliau mempunyai fatwa yang berbeda. Ini sama-sama ulama yang sangat keras di dalam bab menghukumi perkara baru sebagai bid'ah. Beliau afta bi jawaziha. Beliau mengatakan boleh. Nah, gitu boleh. Faqala fi ihda fatawi. Beliau menyatakan itu dalam salah satu fatwanya. Beliau sampaikan laisa hunaka waqtun muhaddadun li ziyaratil maqabir. Beliau sampaikan tidak ada di sini waktu yang dibatasi untuk ziarah kubur. Jadi kalau beliau istilahnya waktu muhaddad, maksudnya enggak ada batasannya. Kalau tadi kan kapan pun waktunya. Kalau beliau katakan tidak ada waktu yang dibatasi untuk ziarah kubur. Illa anna ba'dal ulama yustahabbu ziyaratuha yaumul jum'ah. Tetapi sebagian ulama itu ada yang menganjurkan untuk ziarah kubur di hari Jumat. Wa ba'duhum yaum sabat. Sebagian lagi ulama menganjurkan untuk ziarah di hari Sabtu. Jadi beliau tidak menutup mata bahwa di kalangan para ulama itu menganjurkan untuk ziarah kubur di hari Jumat atau di hari Sabtu. Walakin mata tayassara laka an tazuraha fi ayyi waqtin faf'al. Karena tidak dibatasi, meskipun beliau kemudian mengutip ada beberapa ulama yang membolehkan bahkan menganjurkan untuk ziarah kubur di hari Jumat atau hari Sabtu, maka beliau kemudian merekomendasikannya itu kapan kita sempat, kapan kita longgar, kapan kita kasih Allah kasih kemudahan untuk ziarah kubur, lakukanlah. Wala 'alaika an tuhaddida waqtan min al-awqat, dan tidak ada kewajiban bagimu untuk mengkhususkan pada waktu-waktu tertentu. Famata asanu insanu fi qalbihi qaswah
fa inna alaihi an yazuraha. Kemudian beliau sampaikan, ya, kapan itu waktu terbaik bagi kita ini untuk ziarah kubur? Bukan waktu, tetapi dalam kondisi bagaimana kita ini sebaiknya ziarah kubur. Beliau sampaikan, ketika seseorang itu hatinya keras, ya, malas beribadah, uring-uringan, ya, condong untuk bermaksiat, keras hatinya, maka saat itu dia saatnya untuk ziarah kubur, kapanpun waktunya. Nah, tapi maksudnya bukan menunjukkan harinya, maksudnya ketika mengalami kondisi seperti itu, segera ziarah kubur, ya, supaya bisa mengambil pelajaran, supaya kemudian ingat mati, ingat negeri akhirat, dan kemudian yad'unil amwat, dan kemudian mendoakan untuk ahli kubur itu supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu mata tayassarahu, kapan dia longgar waktunya, ya. Kalau di hari Jumat pagi, fi subahil Jum'ah, wa huwa afdal, itulah yang utama. Aygaruha min awqat, atau kapan pun waktu yang kita luang untuk bisa menziarahinya. Ini pandangan beliau. Jadi beliau lebih longgar, ya. Biasa Jibril lebih longgar untuk mengatakan boleh, ya. Alasannya beliau mengutip beberapa ulama memang memandang pada hari Jumat itu sebagai sesuatu yang baik. Nah, tadi saya kelewatan untuk menyampaikan dalil yang digunakan, setidaknya yang dicatat di dalam kitab ini, mengapa ada yang berpendapat sunnah untuk mengkhususkan ziarah kubur pada hari Jumat. Ini ada di dalam At-Tabrani, Al-Baihaqi, kemudian Ibnu Abi Dunya, Al-Hakim, At-Tirmidzi, yang mengutip sebuah hadis yang bunyinya bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jum'atin marratan ghafarallahu lahu wa kutiba wa kataba barra. Siapa yang ziarah kubur kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya pada setiap Jumat, ya, sekali, maka Allah akan ampuni dosanya dan akan dicatat, dan pasti dicatat baginya telah berbakti kepada orang tuanya. Nah, ini hadis yang menunjukkan sunnahnya ziarah kubur di hari Jumat. Nah, adapun derajat hadis ini disebutkan oleh ulama hadis bahwa hadisun dhaif. Hadis ini derajatnya dhaif. Ini dikatakan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaidnya. Karena apa? Kenapa disebut dhaif? Karena di dalam hadis ini ada perawi yang namanya Abdul Karim Abu Umayyah. Abdul Karim Abu Umayyah ini dipandang dhaif oleh para ulama hadis. Nah, ini dalilnya. Nah, bagaimana caranya kalau kita memiliki pendapat yang berbeda? Ada caranya. Yaitu apa? Lihat dulu kalau ada yang berpendapat itu sunnah. Lihat dulu dalilnya yang mana. Kalau dalilnya sama seperti ini, ya, dalilnya sama seperti ini yang digunakan maksudnya, maka
kita katakan menurut Al-Haythami ini dhaif. Karena apa? Ada salah satu perawi yang namanya Abdul Karim Abu Umayyah. Apakah pasti selamanya itu akan lemah? Ya belum tentu. Bisa jadi nanti ada perubahan. Misalnya apa? Ternyata ini misalnya ada hadis yang redaksinya sama atau hampir sama, ternyata tidak menyertakan perawi ini. Nah, misalnya perawinya ternyata sehat, nah, maka ini bisa diterima, misalnya seperti itu. Atau yang kedua, sama persis dengan redaksinya dan ureannya, tetapi ternyata ada ulama yang memandang bahwa Abdul Karim Abu Umayyah itu tidak dhaif. Sementara bisa jadi yang digunakan, kitab yang digunakan oleh orang-orang yang mensunahkan itu bukan kitabnya Al-Haythami, tetapi bisa jadi kitab yang lainnya. Itu contohnya begitu, cara mengurut, menelisik pandangan ulama itu begitu ya. Makanya tadi saya sampaikan di awal, yang kita pegang itu bagi orang awam adalah pendapat. Memang begitu namanya orang awam, ya pendapatnya dulu. Tetapi kalau kita sudah belajar, maka usahakan pendapat beserta dalilnya, supaya nanti ketika kita mengikuti pendapat tersebut dan kemudian dihadapkan pada pendapat yang berbeda, kita punya pegangan untuk saling mengoreksi atau memperbaiki. Nah, ini pandangan beliau. Nah, tetapi Syekh Jibrin rahimahullah taala ini di dalam kesempatan yang lainnya, dia berpendapat bi adami subutil ahadis al-waridah fistibabi ziaratul kubur yaumul jumu'ah. Tetapi beliau di waktu yang lainnya menyatakan bahwa hadis yang menyatakan sunnahnya ziarah kubur di hari Jumat itu adamu subut, maksudnya tidak sahih, dhaif maksudnya. Nah, ketika ditanya tentang bagaimana hukumnya mengkhususkan ziarah kubur di hari Jumat atau di waktu-waktu tertentu, maka beliau sampaikan khususnya tentang hari Jumat ini agak unik beliau menjawabnya. Kenapa kok banyak orang yang ziarah kubur di hari Jumat? Pertanyaannya itu begitu. Jawabannya beliau, li'annahu yaumun ijazah. Karena hari Jumat itu hari libur. Jadi kalau di Timur Tengah liburnya hari Jumat. Sementara padat, maksudnya para umal, para pekerja itu kalau membagi waktu di luar liburan itu ziarah kubur itu termasuk waktu yang sulit ya. Maka kemudian mereka menyempatkannya pada waktu liburan yaum ijazah, hari libur. Nah, fa hal yadkhulu hadza fil bidah? Apakah dengan kenyataannya mereka itu banyak yang ziarah kubur Jumat itu berarti perkara bidah? Maka beliau sampaikan la yadkhul, ya tidak masuk bid'ah. Kenapa? Li annahu waradat ba'dul adillah fi ziyaratil maqabir yaumul jumu'ah. Karena memang ada beberapa dalil yang menyatakan bab seperti itu. Bahkan beliau sampaikan wa anna ahla maqabir yasma'una min man yazurunahum yaumul jumu'ah atau yaumul sabat. Karena ahli kubur itu mendengar orang yang menziarahi mereka di hari Jumat maupun hari Sabtu atau juga di waktu yang lainnya. Wa madama annakum lam taqsudu takhsisa hadza, maka selama kalian itu tidak bermaksud mengkhususkan, mempunyai pandangan khusus itu ada keistimewaannya pada hari tertentu, hari Jumat misalnya, wa anna hadza wa waqtun faraghakum, dan memang kenyataannya sempatnya kalian itu memang hari itu,
Fala ismalaikum, insya Allah. Maka tidak ada masalah, tidak ada dosanya bagi kalian, insya Allah. Waqad warada fi takhsisihi wa fadlihi ba'dul adillah walakinna lam tasbut. Ya, dan memang betul ada beberapa dalil yang menyatakan bahwa itu sunnah tetapi itu tidak sahih. Ya. Jadi beliau tidak menyatakan dalilnya itu sahih, tetapi beliau tidak menyalahkan kalau ada yang ziarah itu hari Jumat. Nah inilah para ulama tadi. Dari pertama tadi siapa? Ibn Baz, Syaikh Utsaimin, Saleh Fauzan, siapa lagi yang keempat tadi? Jibrin. Yang empat. Yang keempat inilah sesama ulama al-sunnah yang memberikan kelonggaran, memberikan ruang, ya, memberikan ruang yang dengan penjelasan yang berbeda. Walladhi adamu ilaihi min aradi hadal ikhtilaf fi fatawa ulaikal ulama alla yata'amala talabul ilmi ma'aha bitashaddudin watasanad watasannujin. Maksudnya dari mengapa ini disampaikan di dalam masalah yang ketiga ini, ya, supaya kita ini janganlah tasyadud, janganlah kita ini ekstrim, berlebihan dan serampangan di dalam memegang pendapatnya ulama. Wa illa lazimahu ahadu amroin. Karena kalau sampai kita ini terjatuh di dalam berlebihan, serampangan dan kasar atau keras, maka bisa terjatuh di dalam dua kemungkinan. Pertama, al-hukmu bibtidai man ajaza takhsiso yaumil jum'ah biziyarti. Karena bisa jadi nanti kita akan menghukumi bid'ah bagi yang membolehkan untuk mengkhususkan ziarah di hari Jum'at. Kemudian yang keduanya, al-hukmu bikhata'in man badda'a ziyaratil kubur yaumil jum'ah. Kita mungkin juga akan menyalahkan, menghukumi salah orang yang membid'ahkan ziarah kubur di hari Jumat. Jadi dua-duanya enggak bagus. Maka maslak as-sahih fi hadzal khilaf huwa qabuluhu wa tafhamu asbabahu. Maka yang jalan yang bagus, jalan yang benar yang menurut rekomendasinya yang ngarang buku ini adalah terimalah. Terimalah yang mana yang kita cocoki dan kita pahami sebab-sebabnya. Dalilnya maksudnya. Di anna min masail ijtihad allati yasughu fiha ikhtilaf. Karena memang ini ada ruang ijtihad di dalamnya, ya, yang kemudian memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Dan para ulama sudah berijtihad semuanya dalam rangka untuk mencari kebenaran, dan masing-masing mereka memiliki dalilnya yang dibangun di atasnya ijtihadnya itu sendiri. Inilah akhlak yang sebaiknya ada pada kita semuanya, ya, khususnya bagi kita yang senang dengan ilmu agama, supaya kita bisa menjaga adab, akhlak, etika, tetapi tetap membangun kedalaman ilmunya dengan tetap menghargai adanya pendapat yang berbeda. Ya, begitu saya kira Bapak sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Bawa apa? Iya. Iya, di dalam petunjuk Nabi tidak disebutkan sampai teknis seperti itu. Ya. Maka karena enggak disebutkan teknis seperti itu, kita perlu tanya langsung kepada yang bersangkutan, apa maksudnya membawa bunga itu maksudnya apa? Ya, kalau maksudnya itu meyakini itu bisa mendinginkan dari panasnya dalam kubur, misalnya begitu ya, ini misalnya.
Maka kita perlu tahu dalilnya dulu. Ya. Tapi kalau sifatnya itu perasaan, ya maksudnya karena ini terbangun suasana begitu yang tidak meyakini apa-apa, tidak meyakini apapun, maksudnya tidak menganggap ini punya bagian dari ritual tertentu, ya karena nggak ada petunjuk dan larangannya, ya kita nggak bisa untuk menghukuminya. Sampai kita tahu ada dalil yang menyatakan bab-bab seperti itu. Ngerti nggih? Ya, kalau masih basah, maksudnya kalau masih baru, berdiri. Ada petunjuknya untuk berdiri. Jadi misalnya kita ikut menjelaskan jenazah sampai dengan sampai selesai penguburan, maka sebelum kita meninggalkan tempat itu, berdiri sejenak untuk mendoakan. Nah, gitu. Nah, kalau yang sudah lewat gimana? Ya saya juga belum tahu. Karena petunjuk yang disebutkan itu kisahnya tentang prosesinya ketika sedang dalam proses penguburan. Untuk yang setelah itu saya belum tahu dalilnya. Nah, yang aman gimana ya berdiri? Yang aman berarti berdiri. Karena itu yang ada contohnya di waktu prosesi penguburan. Ya. Hanya itu bisa jadi ya enggak tahu apa mungkin biasanya mungkin itu sudah sepuh, ya kalau berdiri mungkin ya bisa growelan gitu, ya kita belum tahu ya. Tapi prinsipnya adalah yang dicontohkan, yang dituntunkan Nabi kalau yang basah, ya itu begitu, gitu ya. Ada lagi? Oke. Okay. Kalau misalnya redaksinya begitu ya, karena orang tua kami dulu hari Jumat ziarah kuburnya, sampai situ saja, katakan sampai situ ya, enggak apa-apa. Tetapi kalau ada tambahan, dan orang tua kami dulu itu menyatakan keutamaannya hari Jumat, nah itu mungkin beda lagi penghukumannya. Tapi kalau hanya mengatakan ya kami dulu, orang tua kami dulu, istilahnya tradisinya adalah hari Jumat, tanpa ada embel-embel fadilah yang disertakan padanya, yaitu tidak bisa kita hukumi sebagai suatu kesalahan. Ya. Jadi teman-teman gitu. Berarti guru itu hari Jumat itu sedari hari libur. Saya kira itu benar. Jadi gini maksud saya. Kan memang Jumat itu hari istimewa. Bagi Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat. Sehingga penghormatan, sebenarnya bukan penghormatan, karena itu hari istimewa, sayang kalau dijadikan sebagai sambilan. Makanya aktivitas tanam kutip duniawi itu diarahkan pada hari yang lainnya. Nah, dari situ bagus. Nah, Indonesia itu mencontoh begitu kalau pondok pesantren atau madrasah. Tetapi ya yang saya tahu, mudah-mudahan saya tidak benar, yang masih bertahan adalah liburnya. Liburnya saja, tapi maksudnya masjid tetap sepi. Maksudnya kalau libur harusnya kan Jumat jam 7 sudah berangkat kan gitu. Karena libur kan. Ya jam 7 jam 8 sudah ke masjid. Ini liburnya berjalan, ibadahnya ditinggalkan. Ini yang begini namanya bagian dari peringatan buat kita semuanya. Jangan ngambil yang liburnya doang gitu ya. Padahal masa libur dulu adalah untuk ibadah. Paham ya? Boleh, tetapi dengan catatan yang udah kita bahas kapan itu, belum kayaknya di masjid yang lainnya. Jadi secara umum itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena perempuan itu
tidak setahan laki-laki dalam mengenang hal-hal yang merupakan duka, ya. Jadi secara umum begitulah kondisi perempuan. Nah, tetapi kalau ternyata tidak begitu, ya menjadi hilang ilatnya. Misalnya apa? Tiba-tiba nangis, histeris, apa bahkan pingsan atau lemes, groweli, ya, kemudian kayak apa? Lepas kendali. Nah, itu yang secara umum dipahami ulama itu seperti itu. Nah, apakah kemudian kenyataan hari ini masih seperti apakah tidak, itu perlu dilihat keumumannya masyarakat, ya. Kalau ternyata sama, hukumnya sama. Tetapi kalau ternyata tidak, bahkan maaf, malah yang pingsan malah suaminya, ini bagaimana gitu. Soalnya orang gembeng itu bisa bolak-balik, malah ada yang gembeng itu perempuan, yang gembeng malah yang laki-laki. Baru mau masuk kuburan sudah nangis, ya, gitu. Semakin dekat semakin terisa-isa, semakin tersengal-sengal, nanti pas dia nih geblak. Nah, ini laki-laki. Nah, kayak begini laki-laki pun juga jangan, ya. Karena ilatnya adalah psikologis yang berat. Ilatnya kan begitu. Nah, maksudnya kondisinya psikologis secara umum kan begitu. Ya, yaitu maksudnya karena memang secara umum masyarakat sana itu kondisi perempuan itu begitu. Sampai namanya niyaha itu, kalau di sini alhamdulillah kita enggak pernah lihat, ya. Tapi mohon maaf ya, mohon maaf saya sampaikan, di dalam beberapa kelompok masyarakat itu begitu. Reaksinya kalau lihat jenazah suaminya itu mau apa? Sampai merobek-robek baju. Itu ada yang begitu. Nah, niyaha dimaksud sampai seperti itu keadaannya di zaman Nabi itu begitu. Nah, sekarang apakah niat itu sampai seperti itu? Nah, itu yang perlu dipahami supaya kita jangan sampai berlebihan juga untuk dianggap semua perempuan sedunia punya apa namanya keadaan seperti itu. Nah, ini yang apa namanya perlu dipahami. Nah, baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, ini adalah kita membahas tentang berbagai macam pandangan atau pendapat yang berbeda masing-masing dengan pendapat dan dalilnya. Mari kita pegang mana yang kita yakini dan kita toleran atau tasamuh, menghormati terhadap pendapat yang berbeda. Demikian kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.